Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Epic Horror Channel. Hari ini saya akan menayangkan video-video horror dari youtuber horror yang ada di dunia. Tinggal kalian pilih manakah video yang paling seram. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini, like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menonton. Terlihat di dalam video, seorang pria mengeksplorasi sebuah kamar mayat yang berada di rumah sakit yang sudah kosong. Ketika di dalam sana, dirinya tanpa sadar merekam sesosok pocong yang sedang berbaring. Perhatikan video ini baik-baik. Seperti yang kalian lihat, terekam sosok pocong yang sedang berbaring di ruangan tersebut. Padahal pria itu baru saja keluar dari sana dan tidak menemukan apa-apa. Yang menambah keanehan lagi adalah pria tersebut tidak menyadari keberadaan sosok pocong tersebut. Tim pemburu hantu dengan nama channel Luan Mendes ini mengeksplorasi sebuah rumah yang berlokasi di tepi sungai. Saat memulai penelusurannya, tidak ada hal-hal aneh apapun yang mereka alami. Hingga suatu ketika, mereka dikagetkan dengan kemunculan sesosok wujud dari tempat yang tinggi di atas mereka. Perhatikan video berikut. Di belakangmu. Ai, meu Deus! Ai, erro! Meu Deus! Terlihat dengan begitu jelas sosok putih tersebut. Sosok putih itu membuat mereka kaget dan langsung pingsan tak sadarkan diri seperti dihipnotis oleh sosok tersebut. Tidak lama kemudian, mereka pun tersadar, tapi sosok putih itu sudah menghilang. Seorang pemburu hantu dengan nama channel Lalo Escalanto ini memutuskan untuk melakukan penelusuran di sebuah kuburan. Setibanya di lokasi, dirinya langsung memulai penelusuran dan berjalan masuk menyusuri kuburan-kuburan tersebut. Dia merasa suasana kuburan itu sangat mencekam, dan rasa takut pun mulai ia rasakan. Lalu tidak lama kemudian, dirinya dibuat kaget dengan kemunculan sosok aneh yang mengintainya dari atas pohon. Perhatikan video ini baik-baik. Seperti yang kalian lihat, sosok tersebut memandangi pria itu dengan tatapan yang tajam. Terlebih lagi wajahnya yang begitu menyeramkan. Karena tidak mau terjadi hal yang fatal, pria itu pun keluar dari pemakaman tersebut. Video mengerikan ini terjadi pada remaja Jepang yang sedang berkumpul bersama teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu. Salah satu dari mereka mengabadikan momen tersebut dengan merekam semua kegiatan mereka.
Awalnya mereka nampak bahagia dan bersenang-senang. Hingga suatu ketika, listrik di rumah tersebut mati, dan kejadian mengerikan pun terjadi. Perhatikan video berikut. Terlihat dengan sangat jelas saat kamera mengarah ke teman prianya yang nampak bukanlah pria tersebut, melainkan sosok hantu dengan muka yang menyeramkan. Seketika itu juga, dia kaget dan terlihat sosok menyeramkan tersebut sudah menghilang. Video mengerikan ini diunggah di TikTok yang membuat para netizen yang melihatnya merasa ketakutan. Yang mana di dalam video tersebut menampilkan seorang wanita yang merekam anak kecil yang sedang bermain. Saat wanita tersebut memanggil-manggil anak kecil itu, tidak sengaja kameranya merekam sosok hitam yang melintas begitu cepat. Coba perhatikan video berikut ini. Seperti yang kalian lihat, sosok hitam tersebut melintasi ruangan itu dengan sangat cepat. Sampai-sampai wanita yang merekam ini tidak menyadari kejadian tersebut. Terlebih lagi sosok tersebut menyerupai anak kecil. Apakah sosok tersebut adalah hantu yang menemani anak kecil tersebut bermain? Menurut kalian gimana? Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian mempunyai video-video horor lainnya, boleh kalian kirim lewat email. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.